Pelatih Borneo FC Milo Mirsad Slija memuji rumput Stadion Brawijaya Kediri. Menurut Milo, rumput stadion milik pemerintah kota Kediri ini sangat luar biasa. Pelatih Borneo FC Milo Mirsad Slija berharap seluruh tim di Liga 1 memiliki kualitas rumput stadion yang baik. Sama halnya yang dimiliki Persik Kediri di Stadion Brawijaya saat ini. Menurut ex-pelatih Arema FC itu tak masalah kondisi di sekitarnya. Yang penting adalah kualitas di lapangan, sehingga memudahkan tim untuk bermain dan menjalankan strategi permainan mereka. To say the infrastructure of this lapangan luar biasa. I want to give something a good point. Apresiasi untuk fasilitas, terutama di kondisi lapangannya bagus sekali. Many teams should be look to have a field like this. Jadi mohon untuk tim-tim yang lain usahakan lapangannya seperti lapangan Persik. And this is doesn't matter maybe around the no that the people trying to make better and jadi, they want to improve. Tidak masalah sekitarnya, yang penting lapangannya bagus. Rumput Stadion Brawijaya memang baru. Manajemen Persik Kediri menggandeng konsultan lapangan Lestari Yoso Kefield untuk mempercantik rumput di Stadion Brawijaya. Berbulan-bulan Lestarindo membenahi rumput di kandang macan putih ini. Sebelumnya, kondisi rumput di Stadion Brawijaya Kediri ini sangat memprihatinkan. Selain tumbuh tidak terlalu baik, permukaan lapangan juga terlihat bergelombang dan tidak rata. Belum lagi masalah drainase yang buruk sehingga menyebabkan genangan yang cukup parah saat hujan turun begitu deras. Dari Kediri, Yanuar Dedi, KSTV.